Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam episod kedua untuk cara belajar Illustrator. Dan seperti biasa kepada anda semua yang mana yang belum lagi subscribe channel saya, jadi anda jangan lupa untuk subscribe channel saya. InsyaAllah saya akan berikan dan juga kongsikan mengenai video-video tentang tutorial Adobe Illustrator. Mungkin kepada anda yang baru saja nak mempelajari bidang-bidang graphic designer ini, jadi anda boleh subscribe kami dan insyaAllah moga-moga video ini bermanfaat untuk anda yang mana yang baru saja nak memulakan untuk belajar berkenaan dengan Adobe Illustrator. Baik, kepada anda semua, jangan lupa untuk subscribe saya di channel ini untuk anda dapatkan pelbagai informasi dan juga mengetahui cara-cara untuk anda menggunakan Adobe Illustrator untuk mereka yang baru saja nak belajar mengenai Adobe Illustrator. Jadi, kepada anda yang mana yang mungkin ada sebarang pertanyaan dan juga mungkin nak bertanyakan sesuatu mengenai Adobe Illustrator ini, macam mana caranya, mungkin anda ada sebarang persoalan yang anda dah lama tertanya-tanya macam mana nak buat itu, nak buat ini, jadi anda boleh tinggalkan komen anda di bawah. InsyaAllah saya akan kongsikan kepada anda dan insyaAllah kalau orang kata banyak permintaan untuk sebarang pertanyaan itu, saya akan membuat satu video khas untuk cara-cara untuk menyelesaikan masalah anda itu sendiri. Dan pada episod kali ini saya akan kongsikan mengenai cara untuk anda memahami tools yang ada di dalam Adobe Illustrator. Kalau episod yang lepas, saya telah pun kongsikan mengenai cara-cara ataupun shortcut-shortcut yang perlu anda tahu. Dan pada episod kali ini saya akan kongsikan kepada anda mengenai memahami tools-tools yang ada di dalam Adobe Illustrator. Okey, pertama sekali kita perlu buka Adobe Illustrator dan pada video seperti biasa saya akan menggunakan Adobe Illustrator CS6 untuk panduan anda. Okey, seperti yang anda dapat lihat di mana ini adalah display utama untuk Adobe Illustrator dan saya akan kongsikan untuk anda semua tools yang ada di bahagian sini dulu, okey. Jadi di sini memang tools yang ada ianya memang akan tersedia di sebelah tepi ni, sama ada dia akan jadi satu baris macam ni memanjang ataupun dia akan jadi dua baris macam ini. Tak ada masalah pun sebenarnya, tetapi untuk keselesaan masing-masing, macam saya suka gunakan dua ini. Okey, tools yang pertama yang ada di sini adalah selection tools. Selection tools ni adalah kita nak tekan dan juga kita nak highlightkan sesuatu benda yang ada yang kita nak itu. Sebagai contohnya, saya buka satu artwork. Okey, ini artwork yang ada. Okey, dan saya nak tunjukkan kepada anda tools yang pertama ini adalah selection tools, di mana selection tools ini adalah tools yang kita akan gunakan sentiasa. Sebagai contohnya, kalau kita nak highlightkan sesuatu benda yang ada dalam design ini, kita perlulah tekan ini dulu dan baru kita cari tempat yang kita nak tekan highlight. Sebagai contoh, saya nak highlightkan perkataan floral. Jadi kita pergi ke floral. Okey. Okey, ini floral. Okey, kalau kita nak alih ke kiri ke, ke kanan ke. Okey, semuanya menggunakan tools ini. Ini pun sama juga, kita nak alihkan. Ia sebenarnya adalah untuk orang kata sebagai satu mouse untuk kita bergerak ke kiri ke kanan dan juga untuk meletakkan dan juga menyusun segala vektor-vektor yang ada yang akan kita gunakan. Okey. Dan seterusnya ini. Ini adalah direct selection tools. Direct selection tools berbeza dengan selection tools, di mana kalau direct selection tools ini dia hanya untuk individu sahaja. Sebagai contoh, kalau macam ini, kita akan klik kat vektor ini, dia akan jadi klik ke semuanya sekali kan. Tetapi kalau direct selection tools, okay, kita akan klik satu, kalau klik kat sini, sini sahaja dia akan highlightkan. Sebagai contoh, anda nak alihkan ini ke tepi sikit. Jadi macam tu, nampak dia alihkan satu saja. Kalau anda nak alihkan ini, dia akan alihkan ini saja. Okey. Itu saja mengenai direct selection tools. Jadi sebenarnya ini adalah untuk memudahkan kita lah, tak payahlah kita nak anggrupkan balik ke semua ke, payah. Jadi kalau anda nak buat sesuatu yang nak mengalih sesuatu vektor dalam keadaan yang sikit, anda boleh gunakan direct selection tools ini.
Okay, seterusnya Magic Wand, Magic Wand Tools. Magic Wand Tools ni kita jarang guna, jadi saya tak berniat untuk mengajar kepada anda kerana kita jarang menggunakan Magic Wand Tool ini untuk apa-apa sahaja design. Seterusnya Lasso Tool ni pun sama juga, kita jarang guna. Dan seterusnya adalah T. T ini adalah untuk kita melakukan dan juga membuat teks. Sebagai contohnya, kita nak type Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Hari Raya. Okey. Kita tekan balik selection tools. Selepas tu kita tarik dia sampai besar dan kita boleh letak dia kat dalam ni. Shortcut perlu anda ingat sepanjang anda menggunakan vektor ini supaya ini tidak lari. Okey, itu yang ada untuk T. Itu untuk anda typing apa sahaja wording yang anda nak type. Dan seterusnya pen tool. Pen tool ini adalah untuk kita membuat sesuatu design ataupun untuk kita melukis sesuatu vektor. Sebagai contohnya, saya nak lukis bulan. Okey, bulan. Jadinya saya akan buat macam ni. Kita klik sekali lagi. And then macam ni. Okey. Dan seterusnya. Okey, ini sebenarnya untuk anda yang nak melukis secara manual, tetapi ini kalau anda seorang yang jenis memang pandai melukis, jadi anda bolehlah menggunakan pen tool ini untuk anda menghasilkan vektor-vektor yang ada kat sini. Okey. Seterusnya adalah ini adalah line segment tool. Ini bermakna dekat dalam ni kalau kita tekan lama-lama dia ada banyak arch tool, spiral tool, rectangular grid tool, polar grid tool. Tapi biasanya kalau kita nak membuat satu garis panjang dan sebagainya, kita gunakan ini saja. Okey, sebagai contoh kita tekan saja straight aja. Okey, kita tekan dia balik. Apa-apa saja tools yang kita tekan dekat sini, kita perlu back kepada kat sini. So kita boleh tengok, okey, kita dah dapat satu line dekat sini. Dan seterusnya adalah ini rectangle tool. Rectangle tool ini sebenarnya untuk anda yang nak membuat sebarang bentuk-bentuk yang ada di dalam ini. Sebagai contohnya ada rectangle dan seterusnya. Kalau kita tekan lama, dia ada round rectangle tool, yang maknanya kalau bulah bucu dia ada bulatan sedikit. Dan seterusnya ellipse tool, ini untuk anda membuat bulat dan sebagainya. Dan seterusnya star tool. Star tool ni untuk anda membuat bintang lah. Jadi tekan saja, dia akan keluar jadi bintang. Okey, itu untuk simplenya yang ni. Dan seterusnya pencil tool ni kita jarang guna. Dan seterusnya pen brush tool ni pun kita jarang guna. Eraser tools ni pun kita jarang guna. Dan seterusnya ini. Okey. Ini adalah rotate tools. Rotate tools ni kita jarang guna, tetapi kita kebiasaannya kita akan gunakan reflect tool. Reflect tools ni berfungsi sebagai anda untuk membuat sesuatu design ataupun artwork ataupun wording itu secara reflect. Sebagai contohnya, saya tekan ini, saya tekan reflect tools, saya kena tekan shift and then kita tekan mouse sampai dia bergerak. Nampak? Dia akan jadi reflect kepada yang original tadi. Okey, itu maksud reflect tools. Scale tools ni kita jarang guna. Free transform ni, ini pun yang selebihnya kat bawah ni kita tak perlu tahulah, sebabnya kita jarang menggunakan untuk kita membuat apa-apa saja design di dalam Adobe Illustrator. Okey. Sebagai contohnya, saya buat kad hari raya. Okey. Secara simplenya saya nak ajar kat kepada anda, untuk membuat kad hari raya ni sebenarnya kita perlu menggunakan tools yang ada di sini. Sebagai contoh tadi saya gunakan, dan kita perlu cari font dia yang ada. Kalau anda nak mencari kelainan sedikit mengenai font ini, nak berbunga-bunga ke apa ke, anda boleh cari dekat karakter ni, cari saja. Okey, pilih saja karakter ataupun ataupun jenis font yang anda mahukan.
Okey, kalau dia macam ni, kalau anda nak centerkan selamat hari raya ni, anda perlu gunakan dekat sini, align center. So dia akan jadi align dekat sini. Okey. Dan katakan wording ini anda nak tukar kepada sebarang color, sebagai contoh nak guna color kuning, anda boleh pergi ke sini. Anda pergi saja, dia akan direct terus akan ambil color yang mana yang anda nak. Sebagai contoh, saya akan ambil warna kuning. So saya tekan saja kuning. Tapi perlu anda ingat, anda kena tekan dulu selection tools ini, part mana yang kita nak tukar color. Sebagai contoh wording, so kita tekan ini, baru kita pergi ke sini. Okey, nampak tu, dia dah pergi macam tu. Selamat hari raya. Dan seterusnya, kalau anda nak tebalkan sedikit font kat sini, anda perlu gunakan stroke. Okey, stroke yang ada kat sini, anda boleh tekanlah nak 3, 4, 5 dan sebagainya. Okey, nampak ni. Dia akan jadi macam tu kan. Okey, dekat sini akan ada outline warna hitam. Sebab apa jadi outline warna hitam? Cuba anda lihat di sini. Okey, di sini ada warna kuning dan juga warna hitam. Jadi anda boleh imaginekan yang kuning ini adalah yang ini, yang hitam ni adalah line hitam ni. Okey. Jadi ini di dalam, ini di luar. Okey, kalau anda nak semuanya kuning, anda boleh tarik saja ni, pergi masuk ke sini. Okey, dia dah jadi macam tu. Tetapi kalau anda nak tukar color lain, anda perlu tekan yang ini, dia akan naik ke atas dan anda pilih je color apa yang anda nak. Anda faham? Okey, mudah je kan? Simple saja. Okey. Dan seterusnya, tools yang ada di sini adalah gradient. Gradient ini kalau anda nak menggunakan wording ini untuk menggunakan word color yang gradient. Sebagai contohnya, anda tidak perlu direct untuk ambil yang ini, gradient ini. Ini dengan gambar di sini sama je. Jadi kalau anda mention di sini, anda tidak boleh klik kat sini, dia tidak akan pergi. Melainkan kalau anda kena apa yang cakap, tekan Ctrl Shift O. Okey, anda tekan Ctrl Shift O, kemudian dia akan berubah menjadi yang ini. Seterusnya barulah anda boleh tekan gradient ni. Okey, anda nampak dia sudah tukar. Sebagai contohnya, saya akan masukkan sini. Okey, nampak dia dah tukar color. Dan anda boleh tukar juga color yang ada dekat sini. Sebagai contoh, nampak ni, ini warna putih sikit, ini warna merah sedikit. Kalau anda nak tukar warna kepada warna biru, jadi anda tekan dulu yang mana yang anda nak tukar itu. Kalau kat sini, kat sinilah. Kalau dekat sini, kat sinilah. So anda tekan je color biru, so dia akan tukar warna biru ataupun merah dan sebagainya. Okay. Dan katakan anda nak buat outline balik, anda boleh saja tekan dekat sini dan ambil warna hitam. Okay, dia akan jadi ini. Dan kalau anda nak tebalkan sedikit outline tu, anda tekan stroke dan tebalkan dia macam ini. Okey. Okey, nampaknya itu sajalah yang saya dapat kongsikan kepada anda mengenai tools-tools yang ada di sini. Jadi kalau anda ada sebarang pertanyaan, jadi anda boleh tinggalkan komen anda di bawah. InsyaAllah saya akan cuba menjawab satu persatu soalan-soalan daripada anda mengenai Adobe Illustrator dan juga cara untuk anda menyelesaikan masalah-masalah anda itu sendiri. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk anda semua yang mana yang baru saja nak berjinak-jinak diri untuk belajar mengenai Adobe Illustrator. Jangan lupa untuk subscribe kembali untuk episod yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.